Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Topan Bismania Malang, Topan BM Channel. Channelnya Hunting Bus. Kali ini saya tetap di Malang, yaitu ingin memberikan sekedar informasi bus Rosalia Indah di Pul Malang, Jalan Hamid Rusdi. Seperti ini kondisinya, teman-teman. Pokoknya ikuti terus perjalanan Topan BM Channel di hunting busnya Rosalia Indah. Oke, cekidot. Ini ada Rosalia Malang Surabaya Murainim dari Sumatera baru datang ya, teman-teman. Eksekutif kelas 24 kebuka mesinnya, beginilah teman-teman semua kondisi Pul Rosalia Indah Malang, tepatnya di Jalan Hamid Rusdi. Kita jalan-jalan di sana. Di sini tempatnya luas dan bagus, teman-teman ya. Di sini sudah banyak bis-bisnya ini. Yang di sana sudah pada keluar, tinggal di sini aja. Ada eksekutif plusnya Rosalia. Yang ini masih di sini, belum berangkat ini yang ini. Bagus. Cuman sayangnya nggak kelihatan malam, gelap. Yang ini masih di sini, Surabaya Tolo Tegal. Bagus ya. Malang Solo Merak sudah terparkir hadap ke barat. Yang ini Malang Blitar Purwokerto. Ke Malang Blitar Purwokerto. Kalau yang ini Surabaya Solo Bogor, gelap teman-teman ya. Jangan main-main. Yang ini mikro Silo Rosalia Indah. SHD446 ini yang ke Palembang. Bagus, bagus. Yang ini travelnya. Bentar teman-teman, tak kesana dulu teman-teman. Itu bapaknya mau pulang karena udah tutup, jamnya udah malam. Mana Pak Soberit paket?
keren teman-teman. Ini kayak Scania ini yang bawahnya. Ini khusus Solo Surabaya Malang kalau mau travel. Inilah teman kondisi full Rosalia Indah Malang. Biasanya di sini masih ramai, itu cuma ada taksi. Masih terkia-kia apa sama Scania-nya ini loh, SHD 106. Bagi yang melihat video ini bisa download buat di-share ke yang lain, buat video TikTok juga bisa. Ada tertera nomor teleponnya ya. Di sini masih bengkel. Di sini. Tuh, masih bengkel. Ketemu tonggo lur. Wong Sragen. Jepe lur. Bagus ya teman-teman ya. Gila disawang kopi ini mantap dan ceper. Scania. Kalau Mercy yang sebelah-sebelahnya itu Mercy, ini Scania sendiri. Eksekutif plus. Begini DP nanti. Sketsa. Mantap ya lur ya. Sedap lur. Cek lur ya, belum tahu. Ini Blitar Solo Jakarta. Tegal Surabaya Surabaya Malang. Jadi bisnya dari Tegal ini ada dua di sini. Paketnya ini biasanya di sini tuh masih rame, sekarang sepi gara-gara PSBB. Oke ya teman-teman. Dan itu yang sebelah sana itu tempatnya Bapak ngopi. Sopirnya itu yang bertugas ke arah Malang tuh perpal semua di sini. Tapi
Di sini itu semua terbiayai, tercukupi dari pihak Rosalia, menyediakan tempat tidur, menyediakan uang makan. Pokoknya di Rosalia Indah ini pelayanannya sangat-sangat terjamin. Nyaman banget kalau naik Rosalia Indah. Beneran. Dari sekian bus itu yang paling nyaman menurut saya itu Rosalia Indah. Nggak tahu kalau menurut kalian tuh yang nyaman apa. Keren busnya.